Hari tu baru-baru aku pindah rumah, ada orang tanya aku, bang, kenapa rumah tak ada TV? Bagi aku personally, aku lagi prefer smart monitor instead of smart TV. So, untuk video review and unboxing kali ni, aku akan buat review kat korang pasal sebuah smart monitor daripada Samsung, which is M7. So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang bersabar kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. So macam aku bagi tahu dekat intro tadi, aku akan review pasal sebuah smart monitor daripada Samsung, which is M7. Dia ada keluarkan dua model, which is M5 and M7. Untuk model M5, dia ada dua size, which is 27 inci and 32 inci. And untuk model M7, dia ada 32 inci saja. Untuk M5, dia tak boleh nak support sampai 4K, dia just boleh support sampai 1080 je, which is HD. And kalau kau prefer nak nampak lagi cantik daripada orang cakap daripada pandangan mata ataupun kau punya image tu nak nampak lagi cantik, which is sampai boleh support 4K, aku suggest korang untuk upgrade ke M7. So yang aku ni dia 32 inci, dia boleh support 4K and dia punya refresh rate which is 60Hz. Dari segi brightness, dari segi dia punya contrast, dia punya saturation, bagi aku memang power gila. Sebab macam yang korang tengok sekarang ni, ni bukan dia punya colour yang betul lagi, sebab kat depan ni aku ni ada lampu. So dia dah macam dah dimkan sikit dia punya brightness monitor ni. Aku cuba untuk offkan dulu aku punya lampu so that korang boleh tengok dia punya brightness monitor ni sendiri. Okay, ni lebih kurang dia punya kecerahan lah, ataupun dia punya colour. Korang boleh tengok sendiri dia punya vibrant, dia memang vibrant. Cuma dalam video kali ni sebab ada backlight apa semua, so dia jadi macam tak berapa nak terang sangat. So sebelum aku cerita lebih lagi pasal di smart monitor, aku rasa better aku jump into the unboxing dulu so that kau boleh tengok apa yang kau akan dapat once kau purchase this smart monitor daripada Samsung. So jom kita unboxing dulu. Kita akan buka dulu dia punya packaging ataupun dia punya kotak ni. Ni dia punya plate, dia punya base. Dia punya stand ni tak ada, orang cakap tak ada panjang sangat, dia just pendek je. And dekat sini dia ada macam cable management juga. This smart monitor dia come out with remote control. Kecil je dia punya remote control yang ringan je. Lepas tu dia ada bagi HDMI to HDMI and dia ada bagi juga dia punya power cable. Kalau kau boleh tengok dia punya screen ni, boleh dikatakan dia ada permukaan yang matte lah. So dia takkan hasilkan orang cakap reflection yang kontra sangat. Jom kita buka dia punya plastik ni. Bahagian depan ni kita tengok dia punya screen, boleh dikatakan full screen lah ataupun edge to edge. Kau just attach je macam ni and letak dia punya screw. Kat sini dia ada 3 USB-A and dia ada juga USB Type-C dekat bahagian bawah ni and 2 HDMI slot dekat sini. Dekat bahagian belah kiri ni untuk attach dia punya power cable ataupun dia punya DC in. Untuk bahagian bawah dia, dia dah built-in speaker, so dia ada 2 speaker belah kiri and belah kanan monitor ni bahagian bawah. And dekat sini dia ada kecil je, kalau kau boleh tengok dia ada simbol on off ni. So kalau kau nak on ataupun nak off dia punya monitor, kau just tekan je dekat bahagian bawah ni. So ni bahagian sisi monitor ni, boleh dikatakan nipis jugalah. Okay, how to install the plate ni, dia punya base ni dengan dia punya stand ni, which is kau just masukkan je dekat bahagian bawah ni, ketatkan antara base dia dengan dia punya stand. So once kau dah ketatkan, dia takkan tercabut lah dia punya stand ni. Untuk orang cakap lagi secure, kau boleh screw kat sini. Dia ada dua lubang kat sini. Sekarang aku dah pasang dia punya monitor ni. So cara untuk setup ataupun cara untuk onkan dia, dia ada dua cara, which is guna remote ni ataupun tekan button kat bawah ni yang aku tunjuk tadi tu. For the first time, dia akan ambil masa sikit untuk turn on this monitor. First thing, kita set dia punya language. So kat sini dia akan request for wireless. Aku akan connect dengan aku punya wifi. So bagi aku setting dulu dia punya setting, nanti aku akan get back to you. Okay, so kau dah tengok dia punya apa yang dia datang sekali dengan board. Kalau kau purchase this smart monitor, dia datang sekali dengan remote. Boleh dikatakan smart remote jugalah. Kau tekan lama-lama and kau boleh bercakap dekat sini and dia akan terus setting apa yang kau cakap kan. Open Spotify. Open Netflix. Open YouTube. And tadi aku ada cakap aku lagi prefer smart monitor instead of smart TV kan. So apa beza smart TV dengan smart monitor? Untuk TV, kita akan tengok jauh. Contohnya di smart monitor, aku akan duduk dengan jarak yang dekat. So kalau aku pilih smart TV, dia rasa macam tak sesuai untuk mata kita ataupun mata manusia, sebab TV ni sesuai untuk tengok orang cakap dari jarak yang jauh. Better for your eyes and better for your viewing lah. Ataupun kalau kau buat editing ke, kau buat colouring ke dekat editing kan, kau akan lagi cakap lagi accurate lah kalau kau pilih smart monitor. Sebab smart TV ni macam aku cakap, dia sesuai untuk tengok beramai-ramai ataupun dari jarak yang jauh. Smart monitor ni sesuai untuk siapa? Actually sesuai untuk semua orang. Sekarang ni kan musim, orang cakap musim work from home kan. So dia boleh work from home, dia boleh play at home and dia boleh learn at home. Dekat smart monitor ni kau boleh buat kerja kau sendiri, macam kau boleh buat Excel ke ataupun Microsoft Word ke yang kau boleh buat kat sini. Ada banyak lagi. Lepas tu kau boleh play at home. This smart monitor sesuai untuk gamer-gamers yang suka main game, sebab dia punya refresh rate which is sampai 60Hz. Okay, untuk work at home, kau boleh tengok kat sini dia ada remote PC, dia
ada screen sharing, dia ada Samsung desk and dia ada Office 365. Meaning kalau laptop kau duduk dekat jauh kan, contohnya laptop kau duduk kat atas and aku sekarang ni duduk kat bawah, aku tak perlu nak pergi ambil laptop aku, nak kena buka, nak cucuk dia punya HDMI ke laptop aku and sambung kat this smart monitor. Tak perlu buat macam tu. Kau boleh guna function remote PC yang ada dekat smart monitor ni sendiri. Tapi make sure sebelum kau guna function remote PC ni, make sure korang punya Windows dia support lah, which is Windows 10 ke atas. Macam aku sekarang ni, aku punya Windows dia tak support, so aku tak boleh nak tunjukkan dekat korang macam mana nak access remote PC ni. Lepas tu yang kedua, dia ada screen sharing. So screen sharing ni macam korang nak share screen lah. Contohnya aku guna phone aku kan, kalau aku nak tengok apa-apa dekat phone aku, contohnya contoh aku nak tengok email melalui phone aku, kalau aku tengok dekat phone dia macam kecil kan dia punya screen telefon tu, so aku boleh screen sharing je dekat aku punya smart monitor ni. Lepas tu kau boleh sambung juga dengan Samsung DeX. So Samsung DeX ni, siapa yang pakai Samsung dia boleh sambung lah dengan Samsung DeX ni. So macam mana kau nak enable kan these features, which is of course kau perlukan kau punya smartphone, which is Samsung smartphone, and kau pergi dekat dia punya Samsung DeX and on kan dia and pairing kan dengan this smart monitor. Okay, once dah setting dekat aku punya phone ni, aku akan tekan start now and dia akan terus display dekat smart monitor ni. Okay, Samsung DeX. So kat sini kau tak perlukan mouse lagi, sebab kau just boleh guna kau punya smartphone ni, dia punya screen ni as a dia punya mouse. So kalau aku gerakkan aku punya tangan kat sini, dia akan gerakkan mouse juga. Kalau aku boleh tengok kat situ. Untuk monitor ni dia ada ultra wide game view. So kalau korang main game tu, dia nampak lagi wide, lagi best, lagi shock ah kalau korang main game. Kena pula dengan dia punya refresh rate 60Hz. Aku rasa memang padu pada siapa yang suka main game tu. And yang suka main game tu mesti suka orang cakap sound yang kuat kan, bila kau tembak ke apa ke, dia dengar lagi nice kan, dia punya bass apa semua tu. No need to worry lagi, kau tak perlu cari external orang cakap speaker, sebab smart monitor ni dah ada dia punya, dah built in dah dia punya speaker tu sendiri dekat bahagian bawah kiri dan kanan this smart monitor. Okay, untuk entertainment pula, kita boleh tengok apa entertainment yang ada kat sini. Jom kita tengok entertainment apa yang dia bagi. Okay, dekat bawah tu kau boleh tengok dia ada Netflix, dia ada Prime Video, dia ada HBO Go, dia ada Apple TV, YouTube and internet. Kau tak perlu nak kena buka laptop korang lagi untuk search apa-apa dekat explore kan. Dekat dia punya picture mode ni dia ada dynamic. So dekat dynamic ni dia macam biru-biru sikit. Lepas tu dia ada standard, which is standard lah. So neutral ni dia macam gelap sikit. Aku kalau aku edit video ataupun aku nak main dengan color, aku akan set pada movie lah. And dia ada film maker mode. Tapi basically kalau aku nak tengok YouTube ke, aku nak tengok apa-apa ke, aku just set pada standard je, sebab dia punya color memang vibrant. Harga dia pun tak ada mahal sangat, worth it untuk beli lah. This smart monitor memang awesome, dia dah built in speaker dah. Harga dia which is RM2,000, actually RM1,999 untuk yang M7 ni. Kalau korang nak yang harga murah sikit, kau boleh beli yang M5. Kau boleh pilih je. Tapi kalau kau pilih yang M5 tu, dia tak support 4K, dia just 1080 je, which is HD, full HD. And aku rasa tu je review aku pasal this smart monitor daripada Samsung. So thank you so much for watching, thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Bye.